Minangka pangjugjugan wisata anyar di Kota Bandung, alun-alun Cicendo ready daregdegku masyarakat di sakuliah Kota Bandung. Lianti panasaran ku kaendahan tamana, warga oge ngamangpatkeun eta tempat pikeun ngadago azan maghrib atawa ngabuburit. Rea ketak anu dilakonan ku warga Kota Bandung pikeun ngadago waktu buka puasa, salah sahijina ngabuburit di Taman Alun-Alun Cicendo, Kota Bandung. Saban sore eta Alun-Alun Cicendo teu weleh digegekan ku warga bari ngadago buka puasa. Lianti penasaran ku kaendahan tamana, eta Alun-Alun Cicendo teh jadi pilihan warga lantaran teu ngaluarkeun waragad. Sanajan eta pangjugjugan wisata teh anyar, warga geus rea anu ngadaregdeg tur tembong galumbira, timimiti olahraga, sesepedahan, tepi ka selfie bari ngabuburit. Terus baru pertama kali kesini ya, gitu kan cuma lihat dari itu aja apa, anak-anak banyak yang itu posting gitu, jadi apa nyobain kesini gitu. Ini kan sekalian ngabuburit ya, nah tempat spot yang bagus apa sih ya di sini ya? Tempat spotnya sih yang ini sih yang bagus kan. Yang ini di belakang itu kan sering dipoto sudut-sudutnya gitu. Sangat bagus sekali, bermanfaat juga. Terus bisa memanfaatkan ruang di area pemukiman kayak gini, kayak menyatukan warga-warga sekitar. Lianti bisa arulin di alun-alun, warga oge bisa marilih jajanan pikeun buka puasa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.